Hadirin rahimahumullah Dari Anas Ibn Malik Ibn Nabar Al-Ansari Ini adalah Pembantu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pertama Ini yang uh, sangat terkenal, pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlahnya sangat banyak. Ini adalah salah satu, uh, atau yang disebutkan dalam kitab ini, adalah beberapa di antaranya. hadirin rahimakumullah Jadi dalam bab ini Al-Hafid Al-Maqdisi beliau menyebutkan beberapa orang yang menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya yang disebutkan dalam kitab ini. Jumlahnya sangat banyak tetapi di sini disebutkan yang paling masyhur di antara para pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun para meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki para pembantu ini, tetapi beliau bukan berarti tidak mengerjakan semua pekerjaan rumah beliau. Beliau adalah seorang yang mutawadik, seorang yang rendah hati, tidak sombong, sehingga beliau sering mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Beliau beliau sering misalnya apa namanya menjahit menjahit sendalnya sendiri misalnya. Kemudian beliau memerah susu kambingnya sendiri. Beliau kerjakan sendiri. Dan memang yang lebih baik kita yang kita kita secara umum atau misalnya kita yang sudah misalnya beristri itu sebaiknya sebaiknya kata Syekh Abdullah Al Harori itu kita tidak atau kita bersikap rendah hati dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah sendiri. Itu al-ahsan, itu yang lebih utama. Tetapi kalau kita memiliki pembantu juga diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga memiliki para pembantu. Tetapi para pembantu Nabi ini mereka melakukannya dengan uh, sangat sukarela dengan penuh keikhlasan untuk berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan barokah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebutkan yang pertama misalnya Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Ini khadim Nabi, pembantu Nabi yang sangat terkenal. Ketika disebut Anas bin Malik maka langsung tergambar oleh kita beliau adalah khadimu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau menjadi pembantu Nabi ini cukup lama sekitar 10 tahun beliau menjadi pembantunya Rasulullah ketika masih kecil sejak kecil ketika berumur 10 tahun ibunya itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa anaknya yang bernama Anas bin Malik umurnya masih uh, 10 tahun. Ibunya mengatakan wahai Rasulullah ini Anas, uh, ini adalah Anas uh, pembantu kamu. Jadi menyerahkan anaknya yang umur 10 tahun untuk berkhidmat untuk membantu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan Nabi kemudian menerimanya sehingga Anas kemudian terkenal dengan uh, Khadimu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mendapatkan keberkahan dari itu Anas bin Malik beliau bukan hanya berkhidmat membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi beliau juga belajar uh, beliau juga belajar kebersamaan Anas bin Malik yang intensif yang terus menerus itu betul-betul dimanfaatkan oleh Anas bin Malik untuk belajar agama sehingga Anas bin Malik ini tergolong sebagai salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis selain Abu Hurairah kemudian Abdullah bin Umar yang ketiga itu adalah Anas bin Malik karena itu sering kita ketika kita belajar hadis sering menemukan hadis an Anas bin Malik dari Anas bin Malik. Beliau adalah pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedekatannya dengan Nabi, kebersamaannya dengan Nabi menjadikan beliau sering mendengar dawah-dawahnya Nabi. Sering melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Sehingga beliau di antara atau yang ketiga terbanyak dari para perawi hadis dari kalangan para sahabat. Hadirin rahimakumullah Anas bin Malik ini juga mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakannya dengan doa agar beliau diberikan harta yang banyak dan anak yang banyak. Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma aksirhu malahu, ya Allah perbanyaklah dia hartanya, wawaladahu dan anaknya juga, berikanlah dia banyak harta dan banyak anak wa jannata dan masukkanlah dia ke dalam surga. Ini kalau nabi yang berdoa ini kan luar biasa ya. Setiap orang yang didoakan nabi secara khusus maka dia akan doa nabi itu akan dikabulkan dan dia akan mendapatkan keberkahan dari doa tersebut. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini Kemudian menjadi orang yang kaya, beliau memiliki harta yang banyak dan memiliki anak yang banyak. Ketika beliau meninggal, beliau memiliki anak dan cucu sebanyak 120 orang. Nah, itu barokah dari barokah dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaya beliau memiliki harta yang banyak dengan barokah doanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan utama lagi Nabi mendoakannya masuk ke dalam surga wa adkhilhul jannah. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Barokah dari apa? Berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, maka kita juga hendaknya uh, tidak tidak gengsi untuk berkhidmat kepada para guru-guru kita, kepada para kiai kita dan seterusnya. Karena dengan hal itu bisa kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita, dalam keberkahan ilmu kita dan seterusnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimu rasulillah, sejak kecil. 10 tahun beliau menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dan mendapatkan keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan uh, sebagian para sahabat seperti misalnya siapa lupa namanya sebagian ada lagi yang namanya uh, yaitu abul Aliyah itu mencium tangan Anas bin Malik Dicium tangan Anas bin Malik Kenapa? Karena uh, tangan Anas bin Malik uh, Itu yang pernah menyentuh tangan Rasulullah uh, Bertabarruk uh, Dicium dalam rangka tabarruk Dengan tangan yang pernah bersentuhan Dengan tangan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang mubarak Yang penuh dengan keberkahan Itu dalil tentang Bolehnya tabarruk ngalap berkah dengan Rasulullah saw dengan cara mencium tangan yang pernah menyentuh tangan Rasulullah ada juga sebagian yang bertabaruk dengan mencium mata salah seorang sahabat karena mata itu pernah melihat Rasulullah saw sebagian sahabat ada yang bertabaruk dengan tempat-tempat yang pernah ditempati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap yang berkaitan dengan Nabi itu mubarak, itu diberkahi. Seseorang bisa mengambil keberkahan dengan sesuatu tersebut. Athar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali wa hindun wa asma ubna harithata al aslamiyani wa rabi'atu ibnu ka'bin al aslami nah, kita jelaskan yang uh, yang kita tahu tentang uh, kisahnya yeah. wa rabi'atu ibnu ka'bin al islami al aslami ya yeah. al, al aslami rabi'atu ibnu ka'bin al aslami Robi'ah ibnu Kaab al Aslami ini juga seorang laki-laki bukan seorang perempuan meskipun namanya Robi'ah. Kalau sekarang Robi'ah itu adalah uh, perempuan ada santri namanya Robi'ah itu perempuan. Kalau ini sahabat Nabi namanya Robi'ah itu adalah laki-laki uh, bukan perempuan. Warobi atau ah benuh Kaab bin Al-Aslami. Rabi'ah, ini seorang laki-laki yang cerdas. Waktu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pembantu Nabi beliau, Rasulullah bersabda kepada Rabi'ah ibn Kaab al Aslami. Beliau mengatakan Utuluk wasal. Kamu mintalah sesuatu. Kamu mintalah sesuatu kepadaku. Tapi mengatakan seperti itu Dan beliau orang yang pintar Beliau orang yang cerdas Rabi'ah ibnu Ka'ab Al-Aslami Beliau tidak meminta uang Beliau tidak meminta uh, Misalnya apa yang sifatnya duniawi Tetapi beliau mengatakan Uridu murafakataka ya Rasulullah fil jannah Wahai Rasulullah Saya ingin menemanimu di dalam surga. Jadi ketika ditanya kamu mintalah, kamu minta apa kepadaku? Nah, tidak, kemudian saya minta uangnya, enggak. Itu sesuatu hal yang remeh. Atau saya minta sesuatu yang sifatnya duniawi, enggak. Beliau cerdas, Rabi'ah cerdas. Beliau ketika disuruh minta apa saja, beliau kemudian mengatakan, uridu Uh, Murafa kota, uh, kota fil jannah. Saya ingin untuk menemani kamu, menjadi teman kamu di dalam surga. Uh, sebuah permintaan yang uh, sangat cerdas dari sebuah dari seorang Rabbi atau Ka'ab Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini ala nafsika bika sujud. Nah, kamu eh, jika minta seperti itu Maka tolonglah aku dengan cara kamu memperbanyak sujud Agar kamu bisa menjadi temanku nanti di dalam surga Itu maksudnya seperti itu Jika kamu ingin menjadi temanku di dalam surga Maka kamu perbanyaklah sholat Bikas roti sujud artinya bikas roti sholat Dengan memperbanyak sholat Nah, ini sesuatu yang luar biasa ketika seseorang sudah di apa, menjadi teman Nabi di dalam surga, maka berarti dia masuk ke dalam surga yang paling tinggi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pembantu Nabi namanya Robbi Atu Al Aslami. Wakana Abdullah ibnu Mas'ud. Yang berikutnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud juga salah satu perawi hadis yang juga banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud atau yang dikenal dengan nama kunyahnya ibnu Mas'ud, beliau adalah sahibun alaihi. Beliau adalah tukang bawa sandalnya Nabi. Jadi kalau kemana-mana uh, Beliau yang kemudian tugasnya adalah untuk bagian sandal. Jadi, bagian persandalan ini adalah siapa ibnu Mas'ud. Jadi, Nabi kalau beliau berjalan, ya jelas memakai sandalnya. Ketika Nabi kemudian masuk ke suatu tempat, beliau melepas sandalnya, maka sandalnya oleh ibnu Mas'ud dibawa oleh beliau. Dibawa kemudian ketika Nabi itu sudah mau apa sudah berdiri dari duduknya mau jalan lagi kemudian diletakkan di kaki Nabi untuk di uh, apa namanya dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu khusus yang melakukannya adalah Ibnu Mas'ud jadi bagian uh, untuk memasangkan sandal di kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membawa sandal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukan sesuatu hal yang hina, bukan sesuatu hal yang tercela, apalagi Nabi yang di uh, beliau berkhidmah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat besar yang sangat terkenal banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang kedekatan beliau sebagai pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengurus sandal Nabi. kana uqbatu bin Amir al Juhani yang berikutnya adalah Uqbah ibnu Amir al Juhani sahiba baglatihi baglah itu semacam keledai tempat apa namanya binatang tunggangan Nabi kalau bepergian jadi kalau zaman dahulu kan nggak ada mobil, nggak ada apa namanya pesawat atau kereta api. Kalau melakukan perjalanan jauh maka beliau menggunakan kendaraan berupa binatang, bisa unta atau bisa baglah semacam keledai untuk kesana kemari. Nah itu yang bagian apa nonton baglah itu adalah. Kalau dalam perjalanan adalah Uqbah ibnu Amir. Jadi pembantu Nabi di bagian itu. Jadi ada yang khusus. Nah, kalau sekarang ya bagian supirnya. Ya. Kalau sekarang itu yang kendaraannya yang bawa kendaraannya. Yang bagian nyupir kendaraannya adalah ini Uqbah ibnu Amir. Cuman dulu bukan mobil sehingga ya dia yang nuntun talinya berjalan Nabi naik di baglah itu di keledai itu ini Uqbah ibnu amir al juhani kemudian yang berikutnya adalah bilal ibnu rabah al muadzin bilal ibnu rabah ini juga pembantu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahkan beliau juga memiliki tugas khusus yaitu sebagai muadzinu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tukang azannya nabi tukang azannya Nabi bukan hanya satu ya ada beberapa tukang azan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantara yang paling terkenal dua yaitu Bilal bin Rabah kemudian yang kedua adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum Abdullah ibnu Ummi Maktum itu salah seorang sahabat yang buta tetapi dia beliau itu azan Beliau mau Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di waktu subuh. Kalau dahulu di zaman Nabi, azan itu ada dua kali, yaitu sebelum masuknya waktu subuh dan ketika masuknya waktu subuh. Azan yang pertama dikumandangkan oleh Bilal, kemudian azan yang kedua ketika masuk waktu subuh itu dikumandangkan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, ini uh, Bilal ini juga pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertugas sebagai muadzin. Nah, muadzin ini juga penting ya, penting sekali pahalanya sangat besar orang yang uh, secara khusus berkhidmat untuk azan di waktu-waktu sholat. Tapi banyak orang yang sekarang ini nggak mau sebagai mu'adzin Maunya jadi imam nah, Kalau jadi mu'adzin tidak mau nah, Sebagian anak, anak santri Ketika pulang nggak mau azan Maunya jadi imam Padahal mu'adzin ini adalah Sebuah uh, tugas Yang sangat mulia Banyak hadis-hadis yang Menunjukkan kemuliaan Para mu'adzin Karena para mu'adzin inilah yang menyebabkan seseorang itu datang untuk menjalankan sholat secara berjamaah. Wa Maula Abi Bakar As-Siddiq anhu. Jadi saat Maula, Maula artinya bekas budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Dulu budaknya Abu Bakar, kemudian Sayyiduna Abu Bakar mem memerdekakannya. Itu sehingga dikatakan Maula. Saat Maula artinya saat yang budak yang dulu budaknya Abu Bakar yang telah dimerdekakan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena para budak ini para sahabat itu banyak mereka banyak memiliki budak dan budak-budak itu sebagian ada yang dimerdekakan dan sebagian ada yang tidak dimerdekakan. Demikian juga Nabi, Nabi itu juga memiliki para budak Sebagian para budaknya itu dimerdekakan oleh Nabi dan sebagian tidak dimerdekakan. Wazu mikhmari benu akhi an najashi wa yuqalu ibnu uhtihi. Zu mikhmar anak dari saudara laki-lakinya an najashi dalam sebagian pendapat mengatakan anak dari saudara perempuannya An Jashi Wa yuqalu zu dengan Pak ini tentang nama ya zu mikhmar zu sebagian menyebutnya namanya zu sebagian menyebutnya zu pakai Pak memnya diganti Pak zu mikhbarin bukan zu mikhmarin ibnu akhi an najashi pembantu nabi yang berikutnya namanya bukair ibni shaddah al laisi wa bakar dikatakan bakar wa abu dzar al ghifari abu dzar al ghifari ini juga salah satu Pembantu dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hadirin rahimakumullah dalam kitab ini yang nuskah yang saya pegang itu masih kurang ya. Ini hanya terpotong sampai situ. Kemudian muallif rahimahullahu taala mengatakan wa waqid. Wa wa abu wakidin wa wa abu dumairah wa wa abu usaib wasmuhu ahmar wa abu ubaid. Ini nama-nama dari para pembantu nabi yang uh, apa namanya tentang apa yang mereka lakukan tidak disebutkan di sini karena memang kitab ini sangat singkat sekali sehingga kita juga sedikit menjelaskan yang kita tahu tentang uh, para pembantu rasulullah Wasallam tidak secara keseluruhan yang kita tahu tentang misalnya tentang anas bin malik tadi kemudian tentang Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami, kemudian tentang ibnu Mas'ud, tentang Uqbah ibnu Amir al-Juhani, Bilal bin Rabah. Sementara yang kita tidak mengetahuinya, ya cukup kita sebut namanya seperti yang disebutkan di dalam kitab ini. Wasafinatun kana abdan li ummi salamah dan safinah. Safinah ini juga nama orang laki-laki juga bukan perempuan jadi banyak uh, yang sekarang dipakai nama perempuan di daerah kita itu di masa nabi uh, itu adalah laki-laki laki-laki uh, seperti tadi itu Rabi'a Safina kemudian ada lagi uh, siapa uh, Maisarah uh, itu adalah nama laki-laki bukan nama perempuan. Wasan fina tunka na ono sopo safina iku abdan kawuloli ummi salama ketue ummi salama. Zaujin nabiyyi karwane kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataqat hu Nuli merdeka akan sopa, sopa ummu salamah eng safinah Wasyaratat lanyaratakan sopa ummu salamah alaihi ing atase safina ayakh ayak ma ing yen bantu khidmah sapa sapa safina annabiyya ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam hayatahu ing uh, sugenge kanjeng nabi faqala nuli dawuh sapa safina lawalam tashtariti laulam lam lawalam lau, lam tashtariti, lau lam tashtariti alaiya, lamun ora nyaratakan sopo siro sopo panjenengan umu salama alaiya ingatase ingsun ma ora misah sopo ingsun rasulullah ing rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa seseorang yang dekat nabi maka dia tidak akan mau berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk salah satunya namanya Safina nah, Safina ini dulunya adalah hamba sahaya atau budak dari Ummu Salamah Ummu Salamah kita tahu kemarin beliau adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ummul Mukminin nah, Safina ini dimerdekakan oleh Ummu uh, Salamah Istri Nabi Tetapi dengan syarat Beliau memberikan syarat Kamu saya merdekakan Tapi syaratnya Kamu harus membantu Nabi nah, Setelah merdeka Kamu membantu Nabi Sallallahu alaihi wasallam Apa jawaban dari Safina Beliau mengatakan Kalau seandainya engkau Tidak mensyaratkan itu padaku Saya tidak akan meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kamu nggak bilang begitu pun, nggak bilang, nggak memberi syarat agar aku membantu Nabi, saya tetap akan berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap orang yang bersama Nabi, setiap orang yang membantu Nabi, setiap orang yang berkhidmat kepada Nabi, setiap orang yang ada di sekeliling Nabi, itu mereka akan mendapatkan keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka nggak akan pergi meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk ini termasuk Safinah ini kalau secara apa namanya secara kebiasaan seseorang yang sebelumnya dia adalah seorang budak begitu dia dimerdekakan kan dia pengen lepas dia pengen menjauh dari dari pemilik sebelumnya agar dia bisa betul-betul bebas tetapi dia nggak dibebaskan tetap ingin bersama Rasulullah dan tetap ingin berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya adalah safina. Haulai utawi mangkono mangkono kang wusten sebut nama-nama para khodim atau pembantu Rasulullah iku al masyhurun piro-piro kang ten kenal kang masyhur. Wakil ten ucapakan innahum saat temene saat temene apa Khadamihi muhu para pembantu naik kanjeng nabi iku arbauna ono petang puluh dan dan ini menunjukkan apa menunjukkan kemuliaan dari rasulullah saw sehingga banyak orang yang ingin berkhidmah terhadap rasulullah saw banyak orang yang ingin dapat barokah rasulullah saw sehingga mereka Uh, secara sukarela berkhidmat kepada uh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan mengharapkan apa namanya imbalan tetapi uh, menginginkan keberkahan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sehingga dikatakan menurut sebagian pendapat bahwa para pembantu nabi itu sampai 40 orang sementara yang disebutkan di sini tadi itu tidak sampai 40 orang. Wa minal ima'ina niku setengah sangking piro-piro amat. Salma. Salma utai salma umur rofe. Ibunya rofe. Bukan ibunya rofe salma. Enggak. maksudnya rofe yang di sini bukan ibunya namanya salma. Salma umur rofe. Ini nama, nama dari salah satu amat yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wabarakatu ummu aiman. Kemudian barokah ummu aiman. Jadi ada salma ummu rofe, ada barokah ummu aiman. Barokah ini nama orang, nah, nama orang namanya barokah. Jadi Salma ini ada di masa Nabi nah, Barokah nama ini maksudnya Barokah juga ada di masa Nabi Ummu Aiman Ummu Aiman Wa Marisi sopa kanjeng Nabi Eng barokah Ummu Aiman Min abihi sangking Bapake kanjeng Nabi Wahialan utawi barokah Ummu Aiman Iku Ummu Usama umma Usama Tabani Zaid Ibune Usama Ibn Zaid di antara pembantu Nabi yang dari perempuan yaitu yang amat dari kalangan amat adalah Barokah Ummu Aiman. Barokah Ummu Aiman. Barokah Ummu Aiman ini uh, adalah dulunya budak dari ayah Nabi yaitu Abdullah. Ketika ayahnya wafat maka diwarisi oleh Nabi. Karena seorang budak itu uh, dari satu sisi dia manusia tetapi dari sisi lain dia seperti binatang yang bisa atau binatang yang merupakan harta kekayaan yang bisa diwarisi ketika seseorang itu memiliki budak kemudian mati maka budaknya itu di, diwarisi oleh anaknya Ummu Aiman atau Barokah namanya Barokah ini budak milik ayahnya Abdullah kemudian ketika beliau wafat diwariskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena budak itu memang baik itu laki-laki atau perempuan, itu tugas utama mereka adalah membantu, membantu pemiliknya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pekerjaan-pekerjaannya pekerjaan, dan mereka tidak dibayar karena mereka adalah milik, milik statusnya adalah milik, milik seseorang, milik pemiliknya. Sehingga ketika dia misalnya disuruh ini, disuruh itu untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau pekerjaan dari pemiliknya untuk uh, dagang dan seterusnya, mereka tidak di dikasih bayaran karena memang dia adalah statusnya budak. Hanya saja di dalam Islam uh, diperintahkan Para pemilik budak itu untuk bersikap baik, untuk berakhlak yang mulia kepada para budak tersebut, untuk rendah hati, tawabok terhadap para budak tersebut. Artinya mereka diberi makan, makanannya juga sama dengan makanan yang dimakan oleh pemiliknya, oleh tuannya. Pakaiannya dia diberi pakaian, pokoknya untuk kehidupannya juga dicukupi meskipun dia tidak diberikan bayaran secara khusus atas pekerjaan yang dilakukannya. Sehingga dalam kafaroh kafaroh dalam kafaroh itu kalau kafarohnya itu berupa memerdekakan budak maka disebutkan yang dimerdekakan itu adalah budak mukmin yang sehat yang tidak ada aibnya aib yang dimaksud yaitu yang bisa mengurangi produktivitas dalam kerja. Nah, kalau dia misalnya lumpuh, kan nggak nggak bisa dia kerja secara maksimal. Yang seperti itu tidak mencukupi syarat untuk dimerdekakan sebagai kafaroh. Wa wa tuh binti sa'ad wa khadirah wa Ini nama-nama para pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Yang berikutnya kita masuk pada bab yang baru yaitu tentang mawalihi yaitu beberapa orang yang pernah menjadi budak Nabi kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan mawali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan kepada kita semuanya dengan kita mempelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. wallahu والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات